Sejumlah banner berisi larangan aktivitas marketing mulai terpasang di Kampung Miliarder Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban pada Rabu 24 Februari 2021 pagi. Banner tersebut dipasang oleh pemuda Karang Taruna Desa, didampingi TNI dan Polri di 8 titik strategis. Para pemuda juga berkeliling desa menggunakan kendaraan sambil woro-woro menggunakan pengeras suara. Selain larangan aktivitas marketing di Kampung Miliarder setelah pembebasan lahan kilang minyak GRR Tuban, juga ada himbauan kepada warga untuk lebih waspada terhadap penawaran investasi yang belum jelas dan berpotensi penipuan. Ditemui terpisah, Kepala Desa Wadung, Sasmito, menerangkan inisiatif pemasangan banner larangan aktivitas marketing menindaklanjuti laporan masyarakat yang sering didatangi orang asing luar desa. Ya, sejak mulai viralnya di desa tetangga kami yang kemarin rame-rame beli mobil mewah bersamaan, di skala itu juga banyak tamu-tamu yang tidak kita harapkan atau kita undang berdatangan juga di kecamatan, baik itu dari marketing, baik itu dari niaga investasi, baik itu dari sumbangan-sumbangan, dan banyak sekali. Jadi warga kami sangat resah yang didatangi itu. Jadi harapan kami ke depan dan selanjutnya untuk tamu-tamu yang dari luar desa bahkan di luar provinsi, harapan kami kalau mau bertamu mohon ke izin dulu ke provinsi dan dilengkapi dengan bukti-bukti surat sehat dari tim kesehatan. Dari Tuban, Tim Liputan Blog Tuban TV mengabarkan.